Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat One, dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan berbagi tip atau resep kepada Sobat One semuanya, di mana tip ini adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan juga lambang loncengnya ya. Dan jangan lupa kalian like video ini. Oke Sobat One, tip ini sangat sederhana ya, namun memberikan khasiat yang luar biasa. Nah, untuk membuat ramuan ini, kita membutuhkan sebuah belimbing bulu yang besar ya. Atau kalau Sobat One mempunyai yang kecil, harus gunakan sebanyak 2 buah. Nah, sebelumnya belimbing bulu ini kita cuci bersih terlebih dahulu ya Sobat One. Setelah kita cuci bersih, belimbingnya kita potong kecil-kecil. Kita potong seperti ini. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam gelas ya. Kita masukkan potongan belimbing bulunya ke dalam gelas. Nah, setelah itu kita seduh dengan air panas. Nah, kemudian kita tunggu ramuan ini sampai dingin ya Sobat One. Perlu saya ingatkan lagi, bagi Sobat One yang mengalami penyakit lambung atau ma, tidak dianjurkan untuk menggunakan resep ini, karena rasa asam pada belimbing ini sangat berpengaruh kepada lambung. Nah Sobat One, setelah dingin, ramuan ini telah siap kita minum. Jika Sobat One memiliki madu, boleh ditambahkan sedikit madu ya. 1 sendok makan madu. Jika Sobat One rutin mengkonsumsi ramuan ini, insya Allah tekanan darah tinggi atau hipertensi yang Sobat One alami akan menjadi normal. Nah Sobat One, itu saja tip untuk kali ini. Perlu saya ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, dan bagikan juga ke media sosial yang kalian miliki agar tip ini bisa bermanfaat kepada setiap orang. Dan jangan lupa aktifkan juga lambang loncengnya ya. Semoga video ini bermanfaat.